Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan saya di channelnya Jejak Kuliner 09. Semoga perjumpaan kali ini tetap diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan guys ya. Jangan lupa jaga kesehatan kita dan pola makan kita, banyak-banyaklah minum air putih karena kesehatan itu paling penting dalam hidup kita guys ya. Oke guys, jangan lupa kalau bisa itu jangan telat makan. Terus banyak-banyaklah minum kan ya, karena apa telat makan itu imbasnya ke asam lambung atau kena emak guys ya. Kalau kurang minum kita itu bisa sakit teng-tengan guys ya. Kali ini saya akan mau makan sama nasi milor guys, nasi telur milor ya. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Jejak Kuliner 09. Oke okay guys, ini udah persiapan mau makan sama milor. Ini milornya guys, ini milor, ini milor. Mantap milor, rasanya dijamin oke dan mantap guys ya. Oke okay, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke okay guys, kita coba milornya. Ini sambal apa ini, pemedis enggak ini, pelimping. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba dulu milonya. Mantap guys, enak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Emang luar biasa kalau makan sama mie, apa ya, nasi sama milor. Bumbunya itu terasa banget di lidah guys, terasa bergoyang lidahnya.
Mantap banget guys, makan nasi sama mie lor. Ternyata nikmatnya itu luar biasa. Mantap guys ya. Terima kasih sudah ngikutin saya di channelnya Jejak Kuliner 09.